Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Blitzdoor. Pada video kali ini saya mengajak teman-teman untuk keliling jalan-jalan di sebuah kampung di Desa Ngoran. Desa Ngoran ini berada di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Inilah teman-teman suasana desa di Ngoran. Suasananya sangat tenang dan nyaman, jauh dari hiruk pikuk. Desa Ngoran ini identik dengan hasil buah manggisnya, teman-teman. Sehingga di desa ini ada salah satu kampung yang dinamakan dengan Kampung Manggis, dengan harapan potensi buah manggis makin melimpah dan berkualitas. Oh iya teman-teman, sedikit cerita tentang desa Ngoran ini. Beberapa waktu yang lalu pernah salah satu warga dari desa Ngoran ini menemukan granat ketika menggali tanah untuk resapan air di pekarangan rumahnya. Beliau langsung menyiram air ketika menemukan sebuah benda yang mencurigakan yang diduga granat tersebut. Dan beliau langsung melaporkan kejadian itu ke desa dan polsek setempat. Menurut beliau, granat yang sudah ditemukan itu diduga milik para pejuang kemerdekaan. Karena dulu, ketika zaman kemerdekaan, wilayah desa Ngoran ini merupakan basis atau pos pasukan militer antara tahun 1948 sampai 1949. Baiklah teman-teman, itu merupakan sedikit dari bagian kecil tentang cerita desa Ngoran ini. Untuk selanjutnya, silahkan menyimak video ini sampai selesai ya teman-teman.
Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.